gitu ya. Oke. Perhatikan ke depan. Udah siap untuk belajar nggak? Ya. Siap nggak? Ya. Kalau misalkan Miss bilang Are you ready? Kalian jawab go 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 ya. Tapi tangannya sambil gini ya. Go, Are you go, ready? Go. Go go. Coba tangannya kayak gini semua. Ayo diangkat tangannya. Are you ready? Go. Go, go, go. Semangat dong, semangat. Suaranya dikeluarkan aja. Ayo. Ayo. Are you ready? Go, go, go. Oke. Sebelum belajar biar semangat, kita nyanyi dulu ya. Coba berdiri semuanya, berdiri. Berdiri. Berdiri di samping sini. Di sampingnya. Di sini. Yang ini di sini ya. Ke pinggir. Ke pinggir ya. Ikutin. Jangan deket-deketan. Nah. Coba sikap siap. Sikap siap. Oke. Lihatin ya. Contohin nanti kalian ikutin. Coba. Walking. Tangannya gini. Walking. Walking. Jam. Coba suaranya. Jam. Sambil bicara ya. Suaranya
Mangga, mangga, mangga itu mango, mango. Apel, apel, apel itu apple, apple. Jeruk itu orange, jeruk itu orange. Pisang, pisang itu banana. Oke, coba.
Nanti Miss bilangin satu buah. Kalian tebak buah apa yang enggak ada di sini? Buah apa yang hilang? Oke? Okay? Are you ready? Yeah. Go, 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 go. Tangannya. Coba sekarang close your eyes. Tutup matanya. Jangan ngintip ya. Close your eyes. Jangan dulu dibuka matanya. Jangan dulu dibuka kalau belum Miss suruh. Close your eyes. Buka matanya. Coba buah apa yang enggak ada? Mangga. Bahasa Inggrisnya apa? Mango. 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 Oke, okay. lagi. Close your eyes. Eja duduk ya. Eja duduk. Ayo. Ditutup matanya. Daus. Jangan ngintip. Close your eyes. Buka. Buah apa yang enggak ada? Yeah.
duduk ya. Nanti aku sini aja ya. Nih, bolanya di sini ya. Ibu acak ya. Ibu acak ya. Oke, okay, where is the ball? Ada di bola apa? Ini bola bingo. Ini bahasa Inggrisnya apa? Aneh. Ah, jangan di muka. Coba yang lain duduk. Ayo. Coba di mana bolanya? Ini bola apa? Mangga. Mangga. Mangga bahasa makan buah apelnya, dia tidur-tiduran di bawah
sayang banget sama anak laki-laki. Bisa apa, Bu? Bisa, pokoknya bisa bicara ya. Nah, ini juga bisa bicara. Nah, suatu hari anak kecil ini datang menghampiri si pohon. Si pohon pun merasa senang lihat anak itu datang. Hei, ayo bermain-main denganku, kata si pohon. Si anak ini pun datang. Tidak, aku sedang sedih. Aku ingin membeli makanan, aku ingin membeli mainan, tapi aku tidak punya. Lalu si pohon apel itu menjawab, aduh, aku pun tidak punya uang, tapi kau boleh memetik semua buah apelku, lalu kau jual, nanti uangnya bisa kau gunakan untuk membeli mainan yang kau mau. Sungguh? Iya, ayo petiklah buah apelku. Lalu si anak ini pun memetik semua buah apelnya. Satu, dua, tiga, enam. Wow, udah habis dan dijual. Nah, si anak ini pun akhirnya pergi membawa semua buah apel yang tadi dia petik untuk dia jual, lalu buahnya dia belikan mainan. Setelah itu, beberapa tahun anak ini pun gak datang lagi, gak menemui pohon ini lagi. Suatu hari anak ini pun datang lagi menemui pohon ini, tapi anak ini sekarang sudah dewasa. Nah, akhirnya setelah bertahun-tahun, ini bukan papanya, tadi kan anak kecilnya masih kecil ya. Setelah bertahun-tahun dia gak datang menemui pohon ini lagi. Setelah beberapa tahun anak kecil ini sudah dewasa, jadi dia udah besar. Ya, ini tuh anak kecil yang tadi kecil. Sekarang dia menemui si pohon lagi. Lalu si pohon apel ini senang melihat anak ini datang. Dia berkata, ayo bermain-main lagi denganku. Kata si anak ini, tidak, sekarang aku sudah dewasa, aku sudah bekerja, aku membutuhkan uang untuk keluargaku. Keluargaku butuh rumah, bisa aku membangun. Lalu kata si pohon, aduh, aduh, aku pun tidak punya rumah, tapi kau boleh mengotong dengan ratimu untuk membuat rumah. Lalu si anak laki-laki ini menebang semua batang pohon dan ranting pohon ini. Daun yang hilang, terus dahan ranting yang hilang, yang tersisa sekarang hanya tubuhnya saja, hanya batang pohonnya saja. Si anak ini pun membawa semua dahan ranting yang sudah dia ambil dari pohon ini. Bertahun-tahun anak laki-laki itu pun tidak datang menemui pohon apel ini lagi. Akhirnya pohon ini pun merasa sedih. Kemana temanku? Dia tidak pernah datang lagi. Sedih. Lalu beberapa tahun kemudian si anak laki-laki itu datang lagi. Tapi sekarang dia sudah tua. Ibu, bapak lihat. Ayo duduk dulu teman-temannya ke sini. Masih kelihatan di atas ya, biar kelihatan. Ini apa? Iya, nanti ibu jelasin. Coba duduk siap. Duduk siap. Ayo, ayo. Oke. Akhirnya dia udah tua kan ya. Kata si pohon pun merasa senang melihat dia. Hai temanku, ayo bermain-main lagi denganku. Lalu dia pun berkata, tidak, sekarang aku sudah tua. Aku butuh istirahat. Aku ingin berlibur dan berlayar. Bisakah kau memberikanku sebuah perahu? Lalu si pohon menjawab, aduh, aku pun tidak punya perahu. Tapi kau boleh menebang batang tubuhmu, lalu kau buat perahu. Lalu si anak ini pun menebang semua batang pokoknya, kayunya dia gunakan untuk membuat perahu. Dan si laki-laki ini pun pergi berlibur dan berlayar. Akhirnya karena si pokoknya itu sudah ditebang ya, batang pokoknya ditebang, kayunya sudah dipakai buat perahu. Akhirnya si pohon ini pun hanya tinggal akar beberapa tahun.
tahun. Setelah dia pulang belajar, Eja duduk ya, nanti ibu kasih ini. Kalau yang gak duduk, gak ibu kasih ini. Ayo duduk. Ya, ayo duduk ya. Ya, duduknya yang rapi. Nah, setelah dia pulang belajar, lalu dia datang. Hai, anakku. Akhirnya aku datang juga. Kemana saja kau? Aku pergi berlibur. Lalu si pohon ini bilang, maafkan aku. Aku sudah tidak punya buah apa lagi untuk mau makan. Kata si anak ini, tidak apa. Aku pun sudah tidak punya gigi lagi untuk memotong gigi buah. Karena dia sudah tua ya, jadi dia sudah omong. Tidak punya gigi. Lalu si pohon ini bilang lagi, aku tidak punya batang dan dahan lagi untuk kau panjat. Tidak apa, aku juga sudah terlalu tua untuk manjatmu. Kata si pohon ini, aku sekarang tidak memiliki apapun lagi kembali kepadamu. Ya, duduk ya, duduk. Shhh. Ibu lanjutin, jangan. Jangan kelihatan ya. Jangan terlalu. Kata si anak, kata si anak ini bilang gini, sekarang aku hanya punya barakat tuaku yang sudah sekarang ini. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya buah, aku tidak punya dahan, aku tidak punya batang pohon lagi, aku hanya punya akar. Lalu kata si laki-laki ini, tidak apa, aku tidak butuh apa-apa lagi sekarang. Aku hanya butuh istirahat. Lalu kata akar ini, sungguh, tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk beristirahat. Sekarang, ayo berbaringlah di atas pohon, di atas akar-akarku. Lalu si anak, si laki-laki ini pun tidur-tiduran di bawah pohon ini, di bawah akar. Sekarang si pohon ini pun merasa senang karena temannya sudah kembali lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Dari dongeng ini kita bisa belajar apa, ayo? Belajar apa? Buah-buahan itu sayang sama kita ya. Buah-buahan itu kan dia berbuah lebar. Supaya apa? Supaya bisa kita makan. Ayo duduk siap dulu. Duduk siap. Duduk di tempatnya masing-masing dulu. Ayo. Jangan enggak duduk rapi, enggak ibu kasih ini. Ayo, malam ibu kasih, enggak ibu kasih ya. Buah-buahan itu berbuah lebar supaya kita banyak makan buah ya, supaya kita sehat, supaya kita pintar, supaya kita kuat. Coba di sini siapa yang punya pohon rambutan? Aku. Siapa yang punya pohon mangga? Aku. Siapa yang punya pohon pisang? Aku. Kita harus sayang sama pohonnya ya, harus disiram. Biar nanti pohonnya tumbuh besar, tumbuh kuat, nanti dia berbuah banyak, nah buahnya bisa